Ya semua blur dia. Halo, come back again with me, Rismana Parasigma Dewi dan Caca Rimbawa. Jadi sekarang kita akan pergi ke Terpeleng. Terpeleng. Ya, manggung sama Court of Sky. Jadi hari ini ngikutin Court of Sky manggung. Tepatnya saya sudah cari bawa sebagai drummernya Court of Sky. Jadi sebenarnya hubungan apa sih SR Camp sama Court of Sky? Gak ngerti juga ya. Sebenarnya kan kenapa segmennya harus SR? Ini temanya SR Camp tapi segmen ini, gimana sih? Jadi kan ada segmen di YouTube channel The Sweet Cherry Bau itu kan ada segmennya di SR Camp tuh. Jadi SR Camp itu memberikan informasi tentang kehidupannya bagus Risma, banget sih. Dan juga kehidupannya Swece gitu. Iya bagus banget sumpah. Banget. Ya. Jadi kalau you, I love you too. Jadi bagus kan, banget sumpah. Ini nih fokusnya bagus banget. Jadi kita ikutin terus ya. 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 Bye. Oke, udah nyampe di Style Balance. Sekarang Court of Sky akan tampil dengan 10.000 penonton. Ini teman-teman sudah ramai menunggu di sini. Nen dulu ya. Wah, ini ada gini. Ini ada Baruna. Semua mendadak gelar nih. Ini Raka nih lagi sibuk ya. Ya, dia menyumbangkan banyak nih. Di mana dapat baju kak? Kok banyak sekali? Baju adiknya diambil kecil-kecil disumbangkan aja biar. Saya kecang, saya ketinggalan di Gunung Agung. Bajunya biar berguna bagi daripada dibuang-buang, dikuas, dijamin kan jelek dia. Jamuran. Jamuran ya. Benar-benar tuh benar. Sangat mulia sekali Raka ini, salah satu vokalis kita yang sangat ganteng. Oke, saya menunggu. Apa deh? Menunggu kita nonton Aremania. Mana ada? Oh iya, so Aremania. Tuh ya, nyonya aja. Sulitan kan namanya nyonya. Diberikan nanti kepada pengungsi yang ada di berbagai daerah pengungsian. Oke, lagu terakhir dari kita. Lagu terakhir dari kita, mungkin teman-teman yang ingin tahu kegiatan kita bisa cari kita di Instagram, cari aja @cornofsky, di Facebook, di YouTube juga, di Twitter juga ada. Jadi tanggal 19 nanti kita ada manggung di Bazar Ekonomi Pembangunan di Warung Pencar. Terus tanggal 20 Oktober kita ada manggung di Indie Motion di Dog Kitchen Canggu. Terus tanggal 8 November kita ada event juga di Motion di SMA Negeri 2 Amlapura. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Style Balik. Oke, lagu ini lagu terakhir dari kita. Single terbaru dari kita, judulnya Takut Sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau download lagu ini, silakan ada di bio kita, diklik aja langsung di free download. Terus bisa dengerin juga di SoundCloud, di Reverbination dan Krimo Bali. Oke, lagu terakhir dari kita, the song is called Takut Sendiri. Berarti kan ini ku sendiri, hati ini sepi, tak ada yang mengerti. Semua
mendengarkan lagu kan. Ya, jadi dapat teman-teman band di Bali hampir semua lah kita. Kumpul di rumah. Maka kul. Band itu kul. Untuk band lebih tinggal band umum ini. Jam selama ini mau keluar jadi tinggal lagu Bali. Ya biar ada. Saya merasa penida, cuma di sini. Kita ada keluarga punya bar di pinggir pantai, bermalam gini kan bule aja. Iya, bule ngarang. Itu menarik itu kalau dia. Semua kursus yang kursus, kalau yang kursus pasti dia. Oh. Dia bawa, dia lolor, gue. Iya. Kursus nginep di rumah. Ya. Ini asik nih. Oke, nanti kalau soalnya gimana-mana, suruh untuk simpan, ada dihubungi aja ke nomor yang ini. Oke, santai mandan juga. Musik tadi keren loh. Oke, sukses semua nih game nih. Vokalnya keren. Lumayan. Oke, sukses semua. Sukses ya. Iya, iya, sukses semua. Tinggal di... Gua, Bu. Tinggal di mana? Yang di kiri, yang di biau. Oh. Yang di Renon, ya. Oh, masih dekat-dekat. Oke, dekat-dekat. Tapi emang aslinya Karangasem. Iya. Oke, pakai ke, karpamit di mana? Sukses ya. Oke. Wow. Oke. Tadi udah tampil bareng Corpse Sky di acaranya Stel Belang di Musik Kemanusiaan untuk para korban bencana erupsi Gunung Agung yang ada di Karangasem. Jadi itulah tadi penampilan dari Corpse Sky. Semoga menghibur teman-teman yang punya event. Silakan undang Corpse Sky ke acara kalian. Pasti kami akan menghibur. Oke, thank you yang udah ikuti. Stay focus and be entrepreneur. Bye bye. Dari hati, oh.